Sebab tu kalau tengok dalam pandangan mazhab Syafi'i, menghancurkan alat muzik ni bukan daripada kesalahan yang boleh diambil tindakan. Maknanya kalau alat muzik tu, kita ada kedai alat muzik, orang curi apa-apa semua, boleh tangkap pencuri tu, dia tak perlu bayar pun, kerana alat muzik tu bukan daripada benda yang berfaedah untuk dijual. Itu pandangan sebahagian fuqaha. Dia telah berjaya memperdayakan ramai ulama' dan orang zuhud, apatah lagi masyarakat awam, sehingga ada yang mendakwa bahawasanya mendengar lagu-lagu yang menghiburkan dapat menghadirkan hati kepada Allah. Ini tipu daya syaitan. Imam At-Tabari telah mengarang sebuah kitab, Jawabun Fis Sima' Wal Ghina', jawab kepada simak. Simak ni ialah nyanyi tanpa alunan alat muzik. Kalau ada bunyi-bunyi background tu pun, dia buat dengan mulut dia sendiri. Itu as-simak. Tapi kalau syair ni, dia tak ada alunan muzik langsung, dia hanya bersyair. Dan syair orang Arab ni, dia bukan macam syair kita orang Melayu yang satu tone saja. Syair Arab ni, dia ada waktu semangat, ada waktu romantize punya style, ada waktu dia mendatar, dia macam-macam gaya. Cuma bersyair tu okey. Sebab tu Nabi pun ada di kalangan para sahabat ni syair. Antaranya ialah Hasan bin Thabit. Bahkan ada riwayat menunjukkan Imam Ahmad bin Hanbal, waktu dia mendengar alunan-alunan syair yang ada nilai-nilai kezuhudan, dia terkesan. Maknanya dari satu sudut pandang yang kita boleh tengok, Imam Ahmad okey. Cuma yang jadi isu ialah al-ma'azif. Ma'azif ni ialah penggunaan alat muzik secara jelas dan terang. Yang ni tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok dalam pandangan mazhab Syafi'i, menghancurkan alat muzik ni bukan daripada kesalahan yang boleh diambil tindakan. Maknanya kalau alat muzik tu, kita ada kedai alat muzik, orang curi apa-apa semua, boleh tangkap pencuri tu, dia tak perlu bayar pun, kerana alat muzik tu bukan daripada benda yang berfaedah untuk dijual. Itu pandangan sebahagian fuqaha lah. Nak kata isu alat muzik ni agak berat, okay. Kemudian apa lagi dia sebut? Hanya beberapa kerat manusia yang terpedaya telah mengharuskan nyanyian dengan mengatakan ada di antara ulama salaf yang membolehkannya. Kata mereka lagi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri telah mendengar lirik-lirik lagu dan berkata, ini tidak ada masalah. Hakikatnya memang muzik ni sangat melalaikan, tidak ada penafian padanya. Cuma dia ada sikit keringanan pada nyanyian yang tiada iringan alat muzik, yang tu ada keringanan. Macam nasyid-nasyid yang tiada iringan alat muzik, yang ni dibenarkan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan kenal Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, orang biasa kenal dia dengan bacaan Quran. Kalau tuan-tuan tengok video dia di YouTube, dia pun ada banyak video-video nasyid dia. Tapi nasyid dia kebiasaannya guna suara je buat muzik, bukan guna alat muzik kebiasaannya. Itu pun masih lagi mendapat teguran daripada sebahagian ulama-ulama yang hidup sekarang lah, supaya tidak selalu melazimkan diri dengan nyanyi itu. Sebab dia orang kenal sebagai qari, banyakkanlah memperkenalkan masyarakat dengan Quran berbanding memperkenalkan masyarakat dengan nasyid. Bukan nak kata salah total, tapi ada benda yang lebih utama. Gunakan suara yang Tuhan beri, suara yang indah, untuk mengalunkan kalam Tuhan daripada mengalunkan kalam manusia yang kadang-kadang bersalut dengan bermacam-macam penyelewengan. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang, dia menjiwai lirik-lirik lagu lebih daripada dia menjiwai ayat Quran. Dia tadabbur lirik-lirik lagu lebih daripada dia tadabbur ayat Al-Quran. Ada orang sanggup buat rancangan, sanggup buat temu bual sebab nak menghuraikan lirik-lirik lagu. Bahas lirik lagu ni, macam mana yang menggubah lirik ni dia boleh datang perasaan nak guna perkataan ni. Dia bahas word by word. Kalaulah kesungguhan itu digunakan untuk membahas kalimah demi kalimah terhadap Al-Quran, lakana khaira, itu lebih baik. Sebab dalam hadis Nabi sebut, membaca Al-Quran pahalanya untuk satu huruf bersamaan 10 pahala.
Adapun menghurai lirik, kita tak dapat apa-apa. Bahkan mungkin bertambah kelalaian demi kelalaian. Ini ialah benda yang kadang-kadang manusia dia tersasar. Sebab syaitan dia mengindahkan benda tu di hadapan mata kita. Okay. Dalam perkara ini, kita hendaklah memahami fatwa yang mengharuskan hanyalah melibatkan rangkap-rangkap syair yang menceritakan berkenaan dengan zuhud dan yang seumpamanya. Itu pun jika tidak disertai dengan gendang atau alat muzik, tepuk tangan dan juga tarian. Dengan itu kita memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang dua orang hamba perempuan yang menyanyikan kata-kata kaum Ansar mengenai hari Bu'ath adalah dibenarkan kerana tidak mengasyikkan dan mempesonakan. Sebenarnya keadaan manusia pada zaman dahulu tidak secanggih pada zaman sekarang. Sekarang ini alat-alat muzik dengan telah dipelbagaikan seperti kompang, drum, gitar, gambus dan irama-irama lagu yang begitu mendayu-dayu. Semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelora nafsu yang terpendam dalam jiwa. Apabila ada orang jahil yang menyangka perbuatan ini ada kaitan dengan akhirat, itu adalah pandangan yang jauh daripada kebenaran. Sekarang ni biasanya yang berlaku kekeliruan ialah pada qasidah. Qasidah asalnya okey. Tapi bila mana ada iringan alat muzik dimainkan dalam masjid, itu yang jadi problem. Sepatutnya masjid ni fungsi dia apa? Selain pada salat, selain daripada melakukan ibadah, ibadah salat lah yang kita maklum, rukuk dan sujud ni. Dalam hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi menceritakan tentang keberkatan masjid ini ialah dengan yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Tuhan. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dipelajari ayat-ayat Tuhan itu. Sehingga dengan sebab masjid ini menjadi fungsi orang baca Quran, belajar Quran, tekuni Quran, apa yang dia akan dapat? Dia akan mendapat naungan malaikat, dia akan mendapat curahan rahmat, dia akan mendapat ketenangan sakinah. Dimasyhurkan nama-nama mereka yang menyibukkan diri dengan mengkaji Quran dalam masjid ini oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat setaat-taat makhluk yang ada di dalam pengetahuan kita. Cuma nak sebutnya ialah manusia dia terleka. Manusia dia, dia terleka. Bahkan zaman sekarang kalau kita tengok nyanyi-nyanyian ni pula ada unsur-unsur yang memang fatal, salah, dan unsur-unsur yang memang bahaya. Sebab tu ada lagu-lagu yang anak muda letak dekat TikTok apa semua ni, bila mana tengok lirik dia, rupa-rupanya sedang promo LGBT dalam lirik itu. Ini lagi teruk. Ini lagi membahayakan. Sebab kita tengok ada satu lagu tu, budak-budak sekolah pun duk menyanyi. Ada orang buat pendedahan. Lagu ini ialah nak menggambarkan satu luahan perasaan orang-orang muda yang telah terkena LGBT. Tapi orang menyanyi je. Ya? Orang letak sebagai iringan lagu, kalau nak letak video dalam, iringan bunyi kalau nak letak video dalam TikTok apa semua ni. Ini hal keadaan manusia. Memang muzik itu melalaikan hakikatnya. Lebih baik kiranya mereka hanya berkata ini adalah antara bentuk hiburan yang diharuskan supaya kita boleh merehatkan minda. Tetapi masalahnya ialah mereka ini menyangka ia juga termasuk dalam erti kata ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bagi saya lah, untuk muzik ni dengan keadaan sekarang agak sukar untuk mengeluarkan orang supaya dia tinggal 100%. Agak sukar. Tapi untuk mengalihkan pandangan supaya tidak menjadikan dia sebagai keutamaan, yang tu kita boleh buat. Kita kena ingat apa yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama sebut tidak berhimpun dalam hati manusia dia minat muzik dan dia minat Quran, melainkan salah satu di antara keduanya. Kalau dia minat muzik, maknanya dia tak minat Quran walaupun dia Muslim. Kalau dia minat Quran, maka hatinya akan tawar dengan muzik. Cuma transmission tu, peralihan daripada kebiasaan buruk nak pergi ke kebiasaan baik ni, dia ambil masa lah. Cuma benda tu perlukan latihan. Perlukan latihan. Macam mana kita buat latihan untuk membina kekuatan fizikal duniawi kita. Ada orang lelaki dia pergi gym, dia sanggup kawal diet makanan dia kerana dia nak kan bentuk tubuh badan yang baik. Itu dunia. Itu bahagian pada dunia. Kalau tubuh badan yang menarik, ajak pergi jihad pun takut. Nak datang salat subuh pun takut. Entah takut apa pun kita tak tahu. Tapi ada orang yang diberi alasan macam tu. Ini tiada guna. Bahkan itu menjadi beban pada dia di akhirat untuk dia berjawab.
Sebab semua benda ni kita kena berjawab sakan di hadapan Tuhan nanti. Pendetilan akan berlaku. Tuan-tuan boleh bayang, sekarang ni kita buat salah apa-apa pun, salah-salah yang lampau, tulisan status-status kita yang tak betul, orang boleh korek, orang boleh screenshot, orang boleh sebarkan. Apatah lagi catatan Tuhan, catatan para malaikat, ianya lebih detail berbanding apa yang telah dijana oleh manusia sekarang. Cuma nak katanya, untuk kata muzik tu okey. Sebab tu dulu ada isu, bila mana ada satu orang ustaz terkenal ni, dia main gitar apa semua, tambah pula dia selalu mengagungkan aliran pegangan tradisionalis. Kita tahu para ulama' yang pondok ni pun tak setuju dengan benda ni yang awal-awal dulu, dalam kitab-kitab yang awal dulu. Sekarang ni je dia okey dengan kasidah dalam masjid ni, kasidah dalam dalam alunan dengan iringan alat muzik ni. Macam saya sebut tadi, kasidah okey kalau sekiranya ianya maksud-maksud perkataannya tu masih lagi, orang kata apa, lebih kepada pujian pada Nabi, tapi tiada iringan muzik. Sebab kalau tengok, kalau macam di negara jiran, orang lebih fokus kepada hebatnya anak-anak muda yang boleh pukul kompang tu dengan baik. Orang tak fokus pada kalimah tu lah. Banyak benda yang menyasarkan orang tu, banyak benda yang boleh menyasarkan orang. Okay. Jadi tidak dinafikan banyaknya mendengar alunan iringan muzik ni memang boleh membantu untuk kerasnya hati satu orang tu.